Halo pencinta astronomi, kembali lagi di channel kesayangan astronomi kita, Mr and Mrs News. Kali ini kita akan cari tahu apakah astronot bisa menangis di luar angkasa. Saat berada di bumi, kalau lagi sedih, menangis adalah hal yang mudah dilakukan. Namun, bagaimana dengan para astronot yang sedang berada di ruang angkasa? Apakah mereka juga bisa menangis seperti kita yang sedang ada di bumi? Kita tahu bahwa kondisi di ruang angkasa tidak sama dengan kondisi di permukaan bumi. Sebab, di sana tidak ada gaya gravitasi yang membuat benda-benda melayang. Lalu, bagaimana saat astronot menangis? Apakah air matanya bisa menetes? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk men-subscribe video ini dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terupdate lainnya terkait astronomi. Chris Hadfield yang pernah bertugas menjadi astronot International Space Station atau ISS itu menjawab pertanyaan tersebut. Dia mencontohkannya menggunakan air minum. Banyak yang bertanya, apakah yang terjadi jika menangis saat berada di luar angkasa? Saya akan mencontohkannya menggunakan air minum. Mari kita lihat apa yang terjadi saat air ini saya tuangkan di dekat area mata, ujar Chris. Jadi, ketika menangis, inilah yang akan terjadi. Wajah akan penuh dengan air mata dan terlihat seperti bola air yang menempel. Meskipun kita terus-menerus menangis, air mata akan terus membendung dan semakin lama air akan diteteskan, bendungannya akan semakin besar. Air mata itu tidak akan jatuh dari wajah, meskipun Anda menggerakkan kepala ke berbagai arah. Dengan demikian, artinya ketika berada di luar angkasa, astronot tetap bisa menangis, tetapi air mata tidak akan pernah terjatuh. Nah, begitulah yang akan terjadi jika astronot menangis di luar angkasa. Selanjutnya, jangan lupa tekan subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video astronomi dan fenomena astronomi lainnya.